Okey, assalamualaikum guys. Ha, korang familiar tempat ni? Tempat aku review Waisuku V2 itu. Jom kita bincang sikit eh. So hari ni aku nak jawab persoalan-persoalan yang ada dekat Allah. Yang ada dekat aku pernah buat dulu lah. Tanya korang nak tanya soalan apa kan. Ni kira Q&A lah. So, Q&A ni meh tu buka eh. Q&A aku dah tanya dekat Instagram, dekat Facebook, YouTube community. Ah tu je. Jom kita pergi dekat YouTube community dulu lah. Allah, oh lupa ni boleh. Ni cepat ni kilat. Kilat. Mana aku nak tanya? Lama dah tanya tu. Hilang dah ke? Allah, hilang. Aku ingat rasanya dia punya ni. Ada orang tanya aku. Aku hafal lah soalan-soalan tu. Ada orang tanya aku. Umur bang berapa? Umur aku, aku lahir tahun 2000. Aku lahir tahun 2000. Pandai lah kira sekarang 2000 apa. Lepas tu orang tanya, mula-mula keluar motor apa perlu buat ke RS? Running in je. Running in pun orang tanya, running in macam mana? Banyak dah video-video motor vlogger dah buat lain. Yang lain dah buat. Dia cuma jangan maintain speed yang sama, jangan slow sangat. Maksudnya kau bawa, tapi jangan rembat. Ha, jangan rembat. Maksudnya kau masuk gear 1, 2, 3 tu cepat je. Pak, pak, pak. Jangan masuk itu. Kau masuk gear 1, smooth je. Gear 2, smooth. Gear 3, smooth. Lepas tu sampai 1.4, kau turun balik 1.3, 1.2. Naik balik 1.2, 1.3, 1.4. Macam tu lah. Itulah running in. Lepas tu, ada orang tanya aku, apa lagi lah? Signal capang ni harga berapa? Sudah capang dengan relay standard harga RM20 ke RM30. Kau boleh cari kat Shopee. Nak pasang sendiri boleh capang tu. Relay tu pisang sikit, kau kena buka kepala atas. Apa lagi orang tanya? Umur berapa tu dah? Exhaust, aku pakai exhaust sekarang ni CJPO, operate dah siap. Apa yang aku buat kat RS aku, korang tengok macam ni je lah. Engine tak ada buat apa, cuma air filter, plug, exhaust. ECU tak tukar lagi. Lepas tu orang tanya apa lagi? Nak melepak tu bukan tak boleh. Aku kadang-kadang ada konten, kadang-kadang tak ada. Student kan. Ni tengah sambung degree. Aku tengah sambung degree. Dah tak lama ni. Aku buka Instagramnya. Atau orang tanya aku block size apa? Standard, aku dah cakap siap-siap. Standard, total body standard, injector standard. Aku punya cam semua standard. Top speed semua sama macam ada standard. Cuma pergi dengan tak pergi je. Ni orang tanya tadi, modal nak tanam singa depan tu kan. Upah-upah, siap upah dan RM30 kot. RM40 tengok pada kedai lah. Betul ke blok 68 jet 7 tu? RS aku tak jumpa lagi. Yang aku pernah dengar itu blok 65 jet 6 lah. Kita main standard je lah kan. Standard tapi power, STP je lah. Nak upgrade blok tu bukan apa, makan modal yang besar tau. Head saja dah 1,500. Head dia. Kalau blok tu boleh tahan lagi lah. Blok nak tukar berapa ratus. Buatnya head crack, pisang 1,500 nak standby. Apa lagi orang tanya itu?
Motor ni orang tanya dah berapa tahun. Motor ni dah 2 tahun. Pernah ride sampai mana orang tanya itu? Aku dah pernah ride sampai ke Kemaman. Belah atas Kemaman tu sikit. Kamera Highland motor ni dah pernah sampai. Korang tengok vlog aku punya video-video sebelum ni. PD yang baru ni Podison KL dah 2 kali aku balik. Ui, jom kita balik. Asam bukan sini ya. Jom kita balik. So motor aku dah pernah sampai ke PD. KL balik balik hari lah 2 kali lah. Aku pergi pagi balik petang. Pergi pagi, satu lagi tu balik malam lah, maghrib gitu. So alhamdulillah motor aku ada problem. Melainkan pernah tukar TPS. TPS sebab problem baru ni. Apa lagi aku tukar? Fuel filter dengan cuci total body, itu je aku nak buat. Coil apa semua alhamdulillah, sebab insyaallah lah, jaga minyak hitam okey, insyaallah dia okey. Orang pernah tanya apa lagi ya dekat aku, aku tak apa ingat lah, hilang pula quiz community tu. Banyak kan sebenarnya soalan tu, soalan apa-apa korang komen kat bawah lah, mana yang hilang komen tu, komen kat bawah apa lagi korang nak tahu. Pasal upgrade RS, ramai aku cadangkan kau nak upgrade, upgrade 62 ataupun kau terus upgrade 65. Jangan upgrade nanti 3.5. Bukan tak boleh, bukan tak boleh, tapi terlalu banyak case lah. Sebab satu dia piston dia payah nak cari. Aku dah tanya pinggir tune dari sini. Gasket dia, piston dengan gasket. Gasket dah tu harga. Ada korang tanya aku duduk mana, aku Kuantan. Area Kuantan ni ada dua lagi orang tolong aku, Tengku Haris dengan Abang Rosha. Dia pun bukan lah Abang Rosha. Shout out tiga orang lah. Lepas tu subscriber aku cakap 5,000 ni kan, support guys, lagi 2,000, 5,000 subscriber nanti giveaway. Kalau ada budget lebih aku akan kasih yang ngam lah, giveaway yang ngam lawa-lawa sikit. Bajet kurang, kita up sikit daripada yang giveaway 1000 subscriber itu. Dah sekolah bukan? So motor aku pernah jatuh sekali, tu je lah. Motor jatuh manja je. Jangan lupa like, subscribe, share.